ああ、分かった。 人類の恐ろしさ、思い知れ！ Halo semuanya guys, kembali lagi di channel RGC ID lagi. Di video kali ini gue bakal mereview Yuzu versi terbaru dan mencoba game Attack on Titan 2. Dan Attack on Titan 2 ini bisa dibilang udah playable banget di Yuzu juga. Performanya mirip-mirip kayak AGNS lah. Dan Skyline juga. Skyline kalau nggak salah masih ada bug suara atau gimana gitu. Di sini juga ada bug suara dikit kalau lagi banyak bisa dibilang banyak musuh dan banyak NPC. Tapi kalau lagi dikit mah aman gitu. Dan seperti apa performanya, kita langsung coba saja game tersebut atau kita preview. Nah, karena animenya baru saja tamat, jadi buat kalian yang pengen nostalgia cerita Attack on Titan bisa coba pakai aplikasi Yuzu yang di Play Store. Atau nanti kalau kalian pengen Yuzu atau settingan Attack on Titan 2-nya, bisa cek di channel kedua. Nanti gue bakal kasih tahu cara settingan biar mulus dan playable gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke Attack on Titan 2-nya. Sebelum itu gue bakal aktifin screen recorder. Malah flash. Terus bentar, kita masuk ke dalam in game-nya, guys. Ini dia. Kita tunggu. Oke, udah masuk dan kita langsung pencet oke aja. Ini sih emang Yuzu NC emang bener-bener udah OP banget sih nih, bro. Bener-bener banyak game yang playable ya. Ada yang mau request, yang pengen gue review game apa lagi abis ini, karena Yuzu NC semakin ngacir. Nah, di sini udah unlock semua karena gue udah pakai save data. Nanti kalau kalian pengen save datanya gue kasih juga ya. Di sini gue bakal mainin mode another mode aja. Another mode karena di sini kita bisa pilih karakter sesuka hati kita. Walaupun di sini ada karakter yang kita buat juga tentunya di story utama. Masuk ke sini ada Mikasa, Eren, dan ini juga kayaknya karakter yang belum unlock adalah karakter DLC. Dan banyak karakter lain yang bisa kalian pakai gitu. Petra juga ada nih, Petra, Captain Levi, Hanji, terus Ymir, Krista juga ada, Sasa, Oni dan segala macam banyak di sini. Atau Ani juga ada di sini timnya. Oke, gue bakal pakai Mikasa aja tapi di sini. Sasa Gyo. Karena kemarin animenya tamat, jadi kita pakai Mikasa. Kita bakal main offline dan kita tunggu aja loadingnya ya. Ini bakal ke base camp sih untuk nge-setup karakter kita yang kita pakai. Seperti bisa ganti kostum. Ini gue udah pakai kostum yang Mikasa pas ending kemarin. Ini kan mirip kan kostumnya kayak gini. Mikasa versi emak-emak. Kalau kalian pengen ganti kostum pun di sini ada. Karena gue udah pakai save data jadi udah unlock. Kalau nggak salah kalau ada DLC-nya bakal ada kostum baru sih. Sayangnya di sini kostumnya cuma segini doang. Bisa pakai jubah dan non jaket. Terus pakai kostum ini nih. Jadi ibu-ibu ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Oke. Kalaupun kalian pengen ubah juga nih 3D maneuver alatnya dan pedangnya juga bisa di sini. Di shop. Karena duitnya udah poinnya banyak banget tuh kalau pengen ganti. Tapi ini udah di setup sama save datanya. Jadi udah di upgrade gitu. Gue sih pakainya yang ini ya, yang kayak ada lingkaran gitu 3D manuvernya. Jadi udah gue pasang. Oke. Kalau sudah semua, kita langsung coba ke misi. Tapi ini sih emang grafiknya gigi banget, guys. Bagus, bro. Ini setara versi PS4, bro. Grafiknya. Jadi nggak burik kayak versi PS Vita. Oke, gue bakal pilih yang ini aja nih. Attacking the Titan. Pilih misi yang ini aja. Ini kayaknya bakal lebih barbar nih, banyak Titan. Ini kalau nggak salah mode another mode ini kalau kita punya temen yang bisa punya kekuatan Titan itu bisa berubah. Walaupun kitanya karakternya nggak bisa berubah jadi Titan gitu. Nah ini Mikasanya, senjatanya udah banyak banget tuh anjir. Dia bawa pedang banyak banget cuy backupnya.
3D manuvernya juga itu keren sekarang. Lebih ngebus. Ya kita bakal cari teman dulu ya. Ini yang hijau-hijau kita disuruh selamatin teman-teman kita yang lagi minta bantuan. Nah kalau udah kitanya udah di matiin sama kita, baru dapet tuh satu tuh di pojok kiri ya. Samping kiri ada teman kita yang udah join. Ada Titan bocil nih. Mau kemana lu Titan bocil? Agak lucu emang kalau ketemu Titan bocil itu kalau lagi jalan agak gimana ya? Kayak tuyul anjir. Nah ini dia. Woi, ngancurin rumah warga lu. Waduh, ngeframe. Tadi ada drop, tapi stabil banget ini dropnya. Bentar dong. Waduh, diseruduk cok. Ini 30 fps ya guys ya, stabil ya. SOS, mau makan orang nih anjir. Aduh, nggak pas ya mencet segitiganya. Ya malah kena tangan. Ini kelemahannya di bagian leher ini sih, punggung. Nah, 20.000 damage. Jadi harus perfect nebas kalau pengen langsung one hit. Nah kayak gitu tuh, kayak ada cutscene gitu tuh, perfect. Cintan buncit, wih, dia mau nangkap gue cok, songong banget lu. Wajir lompat, mental gue. Pas dia lompat, kita minta bantuan teman kita. Nah kalau bantuan pencet L1 terus arahin depan ya. Misalkan bantuan kalian pengen yang kiri gitu, ya L1 kiri buat aktifin bantuannya. Nah ini ada Ani nih anjir. Ani bisa berubah jadi female titan. Jadi kita bantu Ani dulu biar kita bisa berubah jadi female titan. Mana Aninya? Ani Leonhard. Mana cok? Ini bantuannya. Oh ini lagi kumpul. Oh kita disuruh ini ya, ngekawal warga. Ini siapa sih anjir? Aris. Ini mungkin yang apa ya, yang ngejaga tempat ini atau kayak balai desanya gitu, balai desa. Karena kan ini distriknya ada banyak ya. Wih anjir itu Titan buncit mau ngapain, mau makan warga kah? Jangan sampai dimakan, nanti gue gagal. Tebas dulu. Eksekusi. Ayo kita kelarin side mission ini biar dapat female Titan. Kita kawal warganya. Ayo sini, ini udah aman sih harusnya ya. Cuma satu doang kah? Ini kayak gak ada Titan lagi cuk. Ini lama banget anjir itu. Tuh mereka bertiga tuh. Tapi di depan sih yang warna merah ini, itu misi utamanya sih. Tapi masa ya langsung ke misi utama ya. Jadi kita rekrutin semua teman-teman dulu. Biar banyak, maksimal 4 sih yang kita bawa. Nah ini baru muncul nih. Ini Titan penghalang gerbangnya nih. Kita combo. Putusin tangannya. Jadi teman kita itu bisa, kadang ada yang bisa combo, ada yang bisa langsung eksekusi, langsung one hit kayak gitu tuh. Tergantung ya. Tergantung jenis mekanik teman kita yang didapat. Paling nanti kalau Ani ini nih, ya berubahnya jadi Titan. Mekaniknya Ani. Nanti biasanya ada logo kayak Titannya gitu. Waduh, apa lagi nih? Transportation, escape. Udah selesai belum sih ini? Mana Aninya? Ani masih lagi kesini dia, masih belum nyampe di gerbang. Ini pengen mindahin mereka ke distrik yang lebih aman ya. Oke, okay. Nah tuh Ani tuh L1 kanan ya untuk ngebangkitin bantuan itu. Dan itu ada logo Titannya, jadi kita bisa berubah jadi Titan, female Titan. Oke, okay, kita bakal minta bantuan satu lagi nih, biar 4 bantuan totalnya. Tebas, one hit. Satu lagi. Execution. SOS. Ngapain lo mau makan temen gue? Nah udah 4 nih, cocok. Baru kita ke warna merah ini, karena ini misi utamanya. Belum muncul sini. Biasanya lawannya abnormal Titan. Nah muncul. Kelemahannya warna hijau, kita combo. Minta bantuan temen. Ah gak bisa, SOS dia. Bro, hajar bro. Nah L1 kan, L1 kiri. Nah ini baru bisa L1 bawah nih. Hajar, bagus. Nah kelemahannya udah hilang, baru kita eksekusi bagian kelemahan ininya, punggungnya atau pundak ya, lehernya. Wih, wanjir, kombonya ikutan nyerang juga tuh NPC-nya. Ini emang darahnya tebel kalau yang abnormal Titan. Muncul lagi dong. Kita combo yang atas, bantuan teman kita. Mantap.
sekarat lagi tuh. Nih baru nih kita eksekusi. Ya kenanya. Aduh, jangan ngarap ke badannya, Cok. Enggak bakal kena. Ini baru kena. Oke. Satu misi kelar. Nah, ini paling yang terakhir kita bak. Kita pakai si Ani. Female titannya kita aktifin. L1 kanan. Oh ya, agak nge-frame cuy ini, Cok. 16-20 FPS. Tapi pas awal-awal tadi sih lancar banget. Nah ini pas L1 kanan langsung berubah jadi female titan dan ada durasinya tuh di pojok. Jadi kita harus cepet nge-attack musuhnya sama nunggu pencet tombolan tombol O-nya aktif, warna kuningnya full dulu biar bisa ulti female titan. Female titannya ini nge-attacknya susah banget kalau berubah jadi titan, cuy. Bener-bener tuh agak susah. Nah kita ulti pencet A, ditendang anjir. Udah kalah kah? Masih belum. Kuat banget ini titan buncit satu ini, cuy. Abnormal titan. Ah, durasinya habis ya kan? Durasinya habis, masih belum mati. Oke, kita eksekusi terakhir. Nge-frame banget anjir ini, efek asap, minta bantuan aja. Wih. Dihajar sama teman kita tuh. Nah, misinya baru kelar. Jadi kita bisa berubah jadi titan kalau teman kita ada yang punya kekuatan titan seperti Ani ataupun Rainer gitu ya, ataupun siapapun, atau Ymir juga bisa. Ya, itu aja mungkin preview singkat Attack on Titan Yuzu NCE. Emang stabil banget 30 fps, paling ada drop dikit nggak ngaruh ya, karena sambil rekam juga jadi rada berat RAM-nya, kemakannya gede sih. Dan thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir video ini selesai. Dan jangan lupa untuk bantu like and subscribe tentunya agar video-video ini bisa ke-up terus dan bisa direkomendasi nama YouTube juga. Dan bisa bantu support channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan itu saja, udah cukup bagi gue. Dan oke, gue Robby dan gue pamit undur diri. Dan sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya. And bye-bye semuanya guys. Thank you.